Kita sudah meraih proteksi ini dan jadi kita ini Pak ya, Pak Eno baru ini. Terima kasih banyak ya. Ya, berkas juara sudah dilimpahkan, benar ya Bang ya? Betul. Benar ya. Berkas sendiri itu udah ada berapa halaman Bang? Kalau dari berkasnya itu lumayan tebal ya, tapi kalau untuk halamannya terdiri dari lebih dari 30 hati, sekitar 30 hati lebih. Untuk tersangka sendiri saat ini belum ada dilimpahkan ke Palembang Bang ya? Untuk tersangka terdakwa saat ini belum dipindahkan karena saat ini memang kondisi COVID kan sedang memperhatinkan. Kita juga harus memperhatikan kepentingan terdakwa, kesehatan terdakwa dan juga semuanya kita perhatikan. Jadi kami memutuskan belum dipindahkan. Bahkan karena kan sudah dilaksanakan tidak online. Yeah. Jadi bisa juga ya tersangka tidak online yang terdakwa sidang dari Jakarta. Ada kemungkinan nggak tersangka dipindah ke Palembang nanti Bang? Itu ya itu tergantung nanti kepentingannya apa. Kalau memang ada kepentingan yang lebih ini bisa saja, tetapi nanti kan itu penahanan dari hakim. Ya. Tapi kalau untuk jaksa itu kami tetap tahan di KPK, rutan KPK. Berarti sekarang tinggal nunggu penetapan majelis saja ya, Bang ya? Tinggal nunggu penetapan hakim karena sudah dilimpah ke PN Palembang. Oke, nama lengkap Bang? Saya Agung Satrio. Oke, Ibu Berdiana. Oke, makasih Bang ya.